Assalamualaikum Wan. Saya dari Prime Sound and Vision. Wan, nampak busy Wan Okay. Projek apa ni Wan? Sound system, menarik ni. Ni untuk installation kat mana Wan? Tak boleh beritahu. Untuk apa? Fitness center. Oh, fitness center. Oh, ada fitness center. Dewan masjid Wan Masjid pun ada. Okey, tentang masjid Wan boleh cerita sikit Wan kalau contoh kita nak install sound system di sebuah masjid. Okey. Mungkin boleh kita harus pakai berapa speaker? PA system lah maksudnya Boleh tak terangkan sedikit Wan? Masjid lah. Kita sharing sikit kat sini kan. Kalau nak untuk PA system masjid, kena tengok keluasan dia dulu lah. Okey. Besar mana kan? And then ada gunakan zone, ada berapa banyak zone. Okey. Tapi biasanya dua zone lah biasa orang pakai. Dua zone tu maksudnya dua speaker ke macam mana? Zone area zone maksudnya keluasan group of speaker lah, output speaker. Jadi kalau dah untuk dewan solat, orang kata boleh katakan satu zone. Untuk luar pula, untuk azan, dikirakan zone yang lain lah. Jadi biasanya dua zone lah. So biasa kalau macam dalam studio kan installation, mana datang ke masjid tengok apa yang perlu di sound system yang sesuai lah kan biasa macam mana Wan? First kali start bermula dengan speaker, mixer atau macam mana? Ataupun akan rekomendasi daripada pihak Wan untuk sound system? Contohlah, mixer, sebagiannya lah. Mula-mula, kalau nak create yang baru, ataupun kalau create yang baru tu, tengok faktor jugalah kan? Tengok pada keluasan masjid tu, tengok ada dia punya apa ni, dia punya yang tukang handle tu berapa ramai kan, ada tak yang dia ni literate dari segi sound system ke tak kan. Kadang-kadang kalau pas pada orang-orang yang tak kurang tahu pasal ni, terjadi masalah, tu dah kira nak kena apa ya? Nak kena create satu sistem yang boleh katakan untuk orang orang public pun senang nak gunalah, mudah nak pakai lah. Okey. Mana tak perlu sound engineering di sana lah, mana set sekali basic orang dah tahu. Basic lah. Itu biasanya kalau untuk publicnya lah. Biasa kalau kat Malaysia ni banyak kebanyakan surau lah. Surau masjid biasanya ada juga, tapi biasa masjid dia ada lantik lah orang yang aris sikit pasal sound system. Pun kadang-kadang ada juga yang tak aris sangat. Depends lah. Tapi kalau untuk apa ni, biasanya ada masalah lah kalau tak ada orang yang literate apa yang pandai guna handle sound system ni. Ada masalah dari segi sound apa paling yang normal yang biasa berlaku, feedback lah, ada feedback. Feedback ada humming kan. And then lagi satu ada masalah dari segi apa ni, bunyi tu lah, kekuatan bunyi tu tak cukup, tak sampai, and then ataupun kuat sangat, atau banyak faktor lah, kena depends on itu, kena tengok solution dia kan, apa yang kita kena create solution for setiap masjid. Masjid ke surau ke. Kalau dari segi speaker macam mana Wan? Perlukah speaker tu besar ataupun sederhana atau macam mana? Tu bergantung kepada apa, keadaan ke? Speaker, rasa masjid apa ni, kita tak perlu banyak low frequency lah. Okay. And then kita pun tahu
bila time solat tu kita duduk, kita berdiri kan, dia tak sit, dia lebih kurang macam seated punya ataupun tak seated pun dia yang mulukan speaker yang boleh boleh address sampai ke jarak yang jauh lah kan. Oh. Jadi biasanya diorang akan gunakan column speaker, column speaker punya type speaker dia kat situ, dia frequency dia low frequency dia dia kurang sikit, dia dia okay. Lagi very clear lah. Ok Wan, yes, lah. Yang column speaker tu bermaksud macam mana, boleh huraikan sikit tak Wan? Ataupun ada gambar ke? Boleh tunjuk sikit. Ok, column speaker je. Okay. Ni kalau kita design dia, bentuk dia contoh ni pada brand Toa. Toa eh? Okay. Toa ni pada Jepun lah. Macam tu column speaker. Ok, column speaker ni kita kalau boleh tengok dia punya frekuensi range, frekuensi dia kita tengok dia start berada 150 Hz. Okay. Beza dengan normal punya speaker lah. Kan, kalau kita tengok normal punya speaker kadang-kadang dia akan start daripada 50 atau 40. Contoh kita tengok yang ni, yang ni normal box speaker dia akan start pada sini, start pada 80 lah. Jadi dia ada dia punya range frekuensi dia beza sikit lah. Beza. Ya. Yeah. Okay, ini penting kan untuk apa? Penting kalau bagi masjid biasanya kalau bagian dewan yang utama tu yang depan sekali tu kita tahu kadang di masjid ni dia punya design dia tinggi. Oh. Okay. And then luas dengan kadang-kadang dengan wall tepi atau ada glass. So kat situ ada feedback tu mudah nak tangkap lah, nak ada lah kan, nak wujud lah kan. Especially kalau kita gunakan mikrofon yang condenser punya type, yang sensitif. And then position speaker dengan mikrofon tu pun nak kena tahu jugalah kan. Oh. Banyak faktor lah kena tengok kan. Okay, okay, okay. So sebelum, before nak buat apa-apa design tu, kita kena tengok faktor building tu dulu. Oh, design tu okay. Dulu. Okay. Yes. I see. Ada orang main letak saja speaker pun semua tu kan. And then dia dah pasang-pasang baru dia, kalau ada masalah baru dia try solve the problem lah. The problem. Itu dua kali kerja lah. Oh, okay. Nah, tapi kalau yang dah experience, dia tengok, dia dah tahu, okay. Dia tahulah apa benda yang patut ni kan lah. Tak semestinya guna column speaker, nak gunakan box speaker biasa pun boleh juga, loud speaker biasa pun boleh. Gantung pada apa ni, tempat lah, gantung pada masjid tu sah. Dia punya design sendiri, dia punya tinggi dia. Yes. Okay Wan, tu tentang speaker. Tentang yes, mikrofon Wan, biasa yang digunakan oleh imam, digunakan untuk azan tu, macam mana dia punya peranan, apa speaker yang mikrofon yang terbaik kan, selama ni Wan rekomendasi yang untuk imam, untuk azan. Oh, okay. Dia dua yang berbeza. Dari segi mikrofon, saya cerita yang popular lah, yang ramai imam request. Dan kalau kalangan imam ni, diorang dah tahu brand apa, model apa yang diorang nak. Dan ni memang bila time diorang request mikrofon ni, and then kita kita sendiri supply, kita pasang sendiri, kita nampak memang yes, ada sebab lah kenapa jadi pilihan diorang kan. Apa ni, AKG model C417PP. Dia jenis apa ni, lavalier punya type. Okay. Mana gantung dekat yes baju. Okay. Lavalier type, atau orang panggil lapel, ada panggil lavalier. And then dia condenser punya jenis. And dia kabel panjang, kabel dia memang dia bukan wireless lah, dia memang wired. But dia punya wired tu dia include dengan dia punya phantom power punya model dia punya tu. So tak perlu pakai bateri. Oh, I see. Yes, tak silap saya, tak bagi bateri. And then kalau tak cukup panjang, dia punya connector dia tu end tu terus direct ke, boleh sambung. Kalau tak cukup panjang, boleh sambung normal SLR cable atau mic cable. Tu nak panjang lagi ni, kita tunjuk. Okay.
AKG. Hello nah. Ini pun dah ada. Ini popular lah. Antara ni je. Okey, ni mic yang selalu dipakai oleh Imam lah. AKG eh. Yes. Favorite dorang. Dia punya apa ni? Pola pattern dia pun cantik kan, omnidirectional, and then boleh katakan memang sesuai sangat lah sekarang dia orang pakai ni kan. Tapi problemnya harga dia lah. Tapi orang rasa daripada beli yang biasa micro apa ni yang nak kena ganti bateri, and then pun sebab dia ni kadang-kadang Imam ni bukan seorang. Betul. Ada 3 orang kan. Jadi suara masing-masing ada yang ni kan. Jadi bagi mikrofon ni paling sesuai lah kan untuk untuk Imam-imam yang ni yang suara rendah ke suara tinggi ke mana lah, dia sensitif. Okey okey. Yes. Mana range ni boleh untuk semualah eh. Yes. Okey. AKG one eh. Yes. Ada dia. Tu tengoklah. Ada dia. Ada dia. Input ni semua perlu dititik beratkan eh. Yes. Apa dia punya ni semua supaya maknanya pemasangan ni nampak macam wow, speaker, microphone dia tak boleh letak-letak, dia mesti kena tengok mak, apa tempat macam mana, feedback macam mana, speaker macam mana, yeah, microphone macam mana. Ada juga yang Imam suka guna headset punya ataupun headphone punya microphone, jenis microphone. Ya yeah, ya yeah, okey. Dia lagi dia terlekat dekat telinga dia kan, apa dia pakai kat telinga, sarung telinga kan. Jadi suara bagi dia suara lagi jelas lah macam tu kan. Oh yang dekat mulut tu. Yes. Okay. Ada juga pun. Depends lah kan. Kita sebagai audio solution untuk ni kita recommend, boleh recommend, tapi kena tengok bergantung pada sesuaian dan kehendak user jugalah. Kan. Ada user suka pakai lavalier, ada user suka pakai headphone. Okay. So, depend. Alright. Apa lagi? Ni mount ceiling speaker one eh? Ah yang ni tengah-tengah nak cari speaker untuk pasar. Macam pasar raya pun pakai ni juga eh, untuk atas ceiling kan. Ya, yeah, boleh. Okay. Ini biasanya untuk voice alarm lah. Maknanya sound system ni yang one buat ni kira menyeluruh ha? Tak semestinya masjid, tempat-tempat lain pun ada, outdoor, indoor semua kan. Ya, yeah. Okey, Wan, sound system, perbezaan sound system masjid dengan sound system contohlah macam live kat luar, ada perbezaan dia tak? Boleh ceritakan sikit? Maksudnya perbezaan dari pergi mungkin speaker terbesar, lebih banyak equipment nak pakai ke macam mana? Boleh yes, share, sharing sikit. Lah kalau yang dia ada je ni, dia ada commercial punya sound ni, macam inilah public address lah, yang install punya sound untuk building ke apa semua tu kan, sekolah ke apa kan. And then dia ada yang live sound. Okay. Live sound ni yang which is yang kita tengok biasa dong setup bila dia setup untuk bila bila nak certain event, ada event apa pun nak pakai ya. Dia ada kategori, ada different lah. Nah, dia ada live sound, dia ada commercial punya ataupun public address. Public address. Yes, macam ni. Mana indoor, sama. Outdoor pun berbeza juga eh sound system dia eh. Yes, outdoor lain, tu lain. Jenis yang lain. Jenis yang lain eh. Dia ada live sound ni boleh katakan pro orang kata pro audio lah, pro sound lah. Okay. Which is pro sound tu dia different sikit lah. Dia lagi macam-macam jenis punya speaker lah kalau kita tengok kan. Contohnya kalau kita tengok pada Towa ni. Ini kalau pro sound, sound professional sound lah. Yang ni more to outdoor lah ataupun untuk large tempat yang ni lah. Different lah, yes. Dia ada menggunakan land array. Yang ini memang kena nama pun dia professional punya sound. So yang handle pun mesti have to be qualified lah, yang tahulah nak handle ni kan. Not for commercial or public use sangat lah yang handle ni biasanya. Different lah. Okay, Wan, soalan terakhir Wan,
dah banyak masjid buat installation, boleh cerita ke, boleh share sikit macam mana pengalaman tu, panjat tinggi ke, kadang nak apa, nak install tu nampak macam senang kan, tapi kita nak panjat, nak installation macam tu. Ada masjid ni biasanya problemnya datang daripada pengguna sendiri lah, sebab satu masjid, ada masjid ni dah ada AJK-AJK. Ramai masuk AJK pun tukar-tukar. Masing-masing ada cita rasa masing-masing. And kita ni nak kena, kita ni tak boleh nak, kalau boleh tak nak mana-mana pihak mana-mana, kita just try to solve apa yang dalaman diorang ni. Itu je sebenarnya biasanya. Ada ada yang AJK ni nak bila solat luar dalam dengar. Ada ada yang tak nak, ada nak untuk bila tengah solat dalam saja dengar. Macam-macam lah. Jadi kita ni nak kena soft, cari solution untuk diorang ni, which is yang paling adil and then paling apa, paling sesuai lah kan. Jadi semua orang ni, and then kalau misalnya kata ada certain request ataupun certain cita rasa yang tak, bagi kita tak suitable, and then kita try, kita akan explain explain lah dengan secara bagi yang yang boleh diorang faham lah kan, kenapa tak boleh, tak boleh ni kan. Sebab ada juga certain tiba-tiba dekat surau pun nak letak subwoofer kan. Subwoofer kan. Ya, ada juga kan, ada juga kadang-kadang apa ni, nak gunakan apa ni, mikrofon wireless punya mikrofon. Tapi dia tak, dia tak apa, tak nampak lah ada problem dia. Kalau gunakan wireless microphone ni, dia bateri lah kan, dia menggunakan power daripada bateri kan, so bateri ni selalu nak kena tukar. Kadang-kadang dia orang dah lepas guna, lupa nak tutup, bateri habis. And then bateri pula kalau tak cabut, and then akan problem dekat bateri punya port lah kan, dia akan ada satu oxidization lah dekat tu, bateri tu. Maknanya Wan kena terangkan kat diorang, yes, supaya diorang faham. Bukan boleh nak install sebarang-sebarang, nak pakai mic sebarang-sebarang, yes, kan. Supaya tak ada gaduh-gaduh. Supaya tak ada gaduh, supaya semuanya berjalan dengan lancar kan. Mana bukan sekadar tahu sound system, tapi supaya diorang faham AJK-AJK ni, okey lah macam tu Kena explain kat diorang. Jadi bukan perkara mudah juga nak install ni kan. Ya, kadang-kadang tu nak kena, benda dah kena siap baru boleh tunjuk kat diorang kenapa, apa sebab, apa sebab. Berapa masjid lah Wan yang Wan install lebih kurang kira-kira selama bertahun-tahun ni, secara ringkas ni lah? Tahu lah, banyak kot. Banyak banyak, banyak ni lah, banyak apa, banyak kita, kita banyak rectify lah, banyak apa ni, banyak selesaikan masalah lah kan. Kadang-kadang diorang ni dah bila time masjid tu dia buat kan, biasanya kontraktor semua tu dah memang sekali, dia dah sekali jalan, dia install semua apa ni, sistem sekali kan. Jadi bila time dah guna pakai, barulah nampak dia, dia punya problem dia. Dan kat situlah kita ni apa ni, tolong solvekan lah solution orang kita. Okay Wan, terima kasih di atas penerangan tu tadi. Mungkin di episod-episod akan datang kita cerita pasal speaker lah. Kita ada contoh speaker, speaker yang sesuai, mikrofon, mixer dan sebagainya Wan Boleh. Okey, terima kasih banyak Wan dari CNN Music. Okey. Okey. Okey, okay, Syam. Okey. Assalamualaikum Wan, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye-bye.